Dah ada rumah. Pasal apa tak mai? Mak suruh mai. Ayah pasal apa? Mak suruh Tok Imam pergi di rumah. Awak? Belah mulut ayah pula. Eh. Pasal apa? Ayah kena strok. Terkangkang dah di rumah tu. Tok Imam pergi tengok. Lagu tu tak tahu. Tapi semayang kumun di masjid. Pasal apa tu? Pasal jumut. Sempit. Tuhan ada bila ada occasion. Occasion tak ada. Tuhan pun tak ada. Masjid ramai bila? Bulan apa? Tu occasion. Bulan Ramadan semua pakat pergi. Tempat Tok Imam boleh ambil. Man. Tok Imam main sampai tak ada tempat. Eh, tempat aku mana? Tok siap kata, padan muka main lambat kan? Kan? Tak tahu dah lebih Ramadan ni dia rajin bulan-bulan ni. Pi Tok Imam tepuk belakang. Abang, ni tempat saya. Dia tanya, siapa? Kan? Tak nak jumpa Tok Imam. Kan? Kawan kata, Tok Imam bodoh. Aku pernah nampak ni kot. Tak kenal ke? Kan? Walau aku tak perasan. Dia abang apa Tok Imam? Tok Imam minta maaf. No. Lambat, belakang. Tok Imam nak pergi belakang. Dia ambil tempat Tok Imam. Mai malam 25. Tinggal Tok Imam dengan puak-puak peho tak larat ni. Ha, lagu tu lah tiap-tiap tahun. Ustaz tahu mana? Saya duk pergi masjid, duk buat tazkirah tiap-tiap tahun. Bulan puasa. Duk nampak tu lah. Malam awal, kumun penuh. Mai semua puak-puak G8. G20, duduk depan. Ni hak ketak-ketak ni G20 lah. Kan? Hak nak bangun, tak boleh. Dah bangun, duduk, tak boleh kan. Duduk depan. Hak lain semua G8. Habis 8 rakaat, hilang. Tok Imam kali, lah, surut. Ni dipanggil lebay Ramadan. Ni puak-puak Nabi Isa yang mujizat dia menghidupkan orang mati. Ni puak ni, puak Ramadan ni. Habis Ramadan mati. Tunggu Ramadan tu depan pula, hidup pula. Kan? Hak tinggal puak-puak G8 duduk belakang. Pasal apa? Sagi senang, 8 rakaat nak balik. Kan? Motor tak boh dalam masjid, boh luar. Siapa sagi nak tolak, Tok Imam tak dengar, senang sikit. Kan? Tok Imam pun tak larat dah 18 hari dah duduk kenal dia seorang. Baca pun macam sangkut-sangkut lah. Hak dua ekor ni main tanya. Rekat ke berapa? Berapa apa aku pun baru main. Dua-dua ekor sama duduk belakang. Tok Imam Allahu Akbar. Tak takbir lagi dua orang ni. Pasal apa? Tunggu Tok Imam baca surah apa? Selalunya rekat ke-8 surah apa? Surah Al-Fil. Alam? Bismillahirrahmanirrahim. Dia duduk bang dengar ayat dua ekor ni. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ha, cantik cantik. Allahu akbar. Tok Imam terkejut. Eh, Syekh Madinah mana darah ni? Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim. Tok Imam berhenti. Wa arsala 'alaihim. Ha, sangkut dah. Pasal apa? Tok Imam buka puasa di masjid, depa jamu ayam soya. Ayam soya bubuh cincau. Cincau pula potong pakai pisau masjid tumpui. Potong tak putus. Bersambung cincau tu. Masuk-masuk dia tak putus, dia duduk berenang dalam perut orang tua ni. Melugai baca. Wa arsal Hak dua ekor kata tak balik dah kita malam ni. Dia duduk buat belahak pula orang tua ni. Wa arsal alaihim. Tak pergi ke mana. Wa arsal alaihim. Hak belakang imam ni reti sikit. Wa arsala alaihim tayran ababi. Wa arsala alaihim. Dia baca tu. Budak belakang geram lama dah. Subhanallah. Kau tu imam. Tu imam terkejut. Wa arsala alaihim. Wa arsala alaihim ghairil maghdubi alaihim. Waladhalin. Hantam baca petihah pula dah. Yang hak dua ekor ni terkejut. Amin. Bagi-bagi salam lagi tanya kawan. Weh, tadi bukan alam tarokai tadi. Ha, tu aku heran ni. Macam mana Fatihah mai pula. Yang hampir kata amin pada apa? Dia kata wala dolina. Tak balik pun kek ni lah. Kalau tidak, tuang balik habis dah. Pasal apa tu? Jahil. Orang suruh main mengaji, tak main. Bila main nak buat, rodong. Salah rata. Dia tak tengok salah. Dia ingat dia buat betul. Pasal apa? Dia tak kenal betul-betul. Dia tak tahu betul. Sebab tu, bila ada peluang boleh pergi mengaji, pilah. Ui, balik basuh kereta. Kereta baru beli. Mitsubishi apa pun tak tahu. Kan? Doktor Nyoh tu, bini duk ingat. Bang, pilah semayang. Dia tengok bini dia. Hang ni siapa? Hang tu katik lah. Kerja duk syarah kat aku ya, hang no?
Orang pergi masjid lalu depan rumah awak tak pergi siapa. Hamis ni? Bini nak turun. Awak? Bini cengih. Pasal apa? Han dengar sini baik-baik. Aku bukan tak mau pergi. Nak jemaah-jemaah tu aku tak berapa pandai. Hei! Jemaah susah apa? Ikut imam je. Aku tahulah. Tapi kalau nak duduk ramai-ramai tu aku tak boleh. Bini ingat-ingat, pergi juga. Kayuh basikal, pergi. Bini kata, sat lagi, ikut imam. Tahulah. Ha, ingat. Lepas tu, isap curut. Sambil kayuh, pesan bini. Ikut imam. Orang komat. Lempak basikal. Lari dengan curut-curut duduk di mulut tu. Pipi duduk belakang imam. Gaya nak takbir, curut. Lari keluar pula. Nak buang curut kiwa, kawan bagi. Kan? Tenyih di tangga masjid. Nak buang sayang, buah di telinga. Pederah belah habis makmum lain. Pasal apa? Bini kata ikut. Piduk belakang imam. Imam Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Imam kata aku bukan bilai kot. Saya kata pederah ni. Imam Fatihah. Dia Fatihah. Imam surah, dia surah. Makmum belakang kata, rokok lagi aku nak terajang. Hingat. Baca apa hingat ni? Bangkit duduk. Mai dekat nak tahiyat. Kipas angin depan imam tu derah. Curut padam tak habis. Ada lagi ni bara-bara api sate ni duduk ada. Okay? Bakak. Terbakak telinga. Sakitlah api. Dia keh curut tu jatuh tempat imam nak tahiyat. Imam dengan jubah-jubah labuh tu turun duk. Tu dia berkelun nasab naik. Kebakaran kecil berlaku. Imam pun bangkit. Allah api. Dia ni bini kata apa? Dia pun Allah api. Tu imam terbakar jubah ni tak tahu nak pergi ke mana dah. Nak keluar, jemaah ramai, tendang tingkap mihrab tu, tercabut daun-daun tingkap semua, tu imam turun. Dia tengok imam turun, dia pun lompat turun kot tu juga. Turun-turun imam tak ada. Dia tanya budak-budak tu, apa nampak tu imam? Budak-budak kata, cuba tengok langkolah. Dia ada buat kuat lentang ke, kuat apa, cuba pergi tengok. Dia pergi tengok, tu imam duduk berendam. Dia tengok imam berendam. Bini kata ikut imam. Selak kain masuk berendam depan imam. Imam tanya dia. Dia tanya imam dulu. Yang tu imam main duduk tahun ni macam apa? Imam kata kat dia, siapa punya curut pun aku tak tahu. Dia diam, dia tak kata apa. Lepas tu tu imam tanya dia, "Ya hang ni mai mana?" Apa dia jawab kat imam? "Makmum." Tu imam kata, "Aku ingat makmum lagu ni mati, pergi habis dah ada lagi." Angkat baju, keluar. Tu imam tanya dia, "Nak pergi mana tu?" "Nak baliklah semayang apa lokal-lokal lagu ni." Ambil basikal, tak naik dah, geram kat bini. Tuntun, dia ni lah punya pasal. Aku nak penampak lah dia ni punya hal. Balik-balik, bini duduk juris pokok bunga. Bini tanya, "La ilaha illallah." Ambil ayat semayang apa, lokoh sampai bau, sampai padang. Dia jawab apa kata kat bini? "Inilah semayang jemaah." Yang aku tak mau pi, hang suruh pi, aku tak mau pi, hang suruh pi. Apa dia nak abang? Bila bodoh, itulah jadi dia. Tuan-tuan tengok, hari-hari manusia jahil berapa ramai. Hari-hari manusia yang jumud, yang jahil muraqab, berapa ramai. Bab-bab syariat biasa pun tak tahu. Tanya bab hakikat, kosong. No, moral of the story, jangan duk nganga. Pilah, mengaji. Banyak benda kita tak tahu. Cuma pesan, suami, jangan mengaji kat isteri. Walaupun isteri pandai. Sebab dia level isteri. Kita mengaji kat isteri. Isteri nak kena jadi guru. Kita nak hormat lebih, tak boleh. Isteri mengaji kat suami tak apa. No? Tak pandai. Isteri pandai baca Quran, suami tak pandai, tahu baca aja. Ya. Isteri duk goreng cucuk tajwid ni, kan? Cucuk tajwid. Cucuk sukun.
Tajwid tu sukun kan? Cucuk sukun. Laki duduk baca Quran. Bini duduk dengar dari jauh. Aku berasa silap. Tak tegur. Dia tahu kata salah. Tegur sekali dia ni nak ingin. Hey. Dia tegur juga abang. Salah. Oh. Diam. Lepas dia baca lagi. Salah. Eh, Amin sini. Bini main dengan senduk-senduk tu. Eh. Tak mana salah. Tunjuk aku. Tu, tu. Tu apa? Tunjuk. Marahlah bila kena challenge. Kan? Tu. Nun mati jumpa dengan ya. Idram ma'al. Runah. Dia tanya bini dia. Apa runah-runah? Runah tu dengung dua harkat. Dia terus kata kat bini dia. Han dengar sini baik-baik. Kalau han tak mau berdengung, han pergi duduk jauh. Aku bagi penampak lagi buang han tahu. Pandailah dengung, tak dengung semua. Han pandai duduk mengajak aku. Punya menyombong. Orang teguk pun tak boleh. Pandai sangat lah. Yang teguk bukan bini. Yang teguk Allah Ta'ala tu, kita tu mereben. Tak kenal tu. Di balik isteri tu, Tuhan tertegak. Sebab tu iblis tak sujud dekat Adam. Sebab dia tak tengok Tuhan. Dia tengok Adam. Kita jangan jadi macam iblis. Anak main teguk. Abah, berhentilah isap rokok. Cikgu kata bahaya. Dia bukan nampak Tuhan. Dia nampak anak dia. Ada aku pakai duit hang. Tengok. Tengok perangai. Kawan kata, Mat, lama tak nampak di masjid. Ni, kubur lain-lain. Tu, menyombong. Cuba kenal. Bila mai, Tuhan kata, aku yang mendatangi kamu. Awak tak kenal. Ada siapa atas dunia ni kalau bukan aku? Ada siapa ni atas dunia ni kalau bukan kebesaran aku, ada siapa? Hang tengok siapa lah ni. Hang kenal dah aku ni siapa? Hang tahu dah aku ni siapa atas dunia ni? Hang tahu dah lepas ni hang nak jumpa siapa? Hang tahu dah aku nak tanya hang sekejap macam mana? Hang tahu dah semua ni? Kami memang tak tahu apa. Kita nak kenal esok. Dia bukan peduli kita siapa. Tuan-tuan pilah haji 1,000 kali pun. Dia tetap tanya, Tuhan hang siapa? Tuan-tuan hafal Quran 30 juzuk. Dia tetap tanya, Tuhan hang siapa? Tuan-tuan menyewa sehari semalam 24 jam berapa kali? Berapa kali? 40 ribu kali. Siapa pergi menyewa? Semasa duduk menyewa, ingatan pergi mana? Lepas tu nak layang buruk dalam kubur. Kena. Hang duduk hidup cerah depan mata aku pun hang tak kenal aku. Dalam kubur nak jawab macam mana? Protokol nanti, Mike. Mungkar nakir, Mike. Tak nampak Tuhan. Mesti nampak mungkar nakir ni. Sebab tu bila tak nampak Tuhan, nawai tu, usalli lillahi ta'ala, tujuan nak masuk surga. Nak pergi kat Tuhan berapa orang? Pergi satu lah. Nak pergi kat Allah Ta'ala ni, betul-betul terbuka hati je. Jadi, tuan-tuan semua, bagus dah. Bagus sangat-sangat. Cuma tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan tahu, lagi bagus. No? Nak tahu kata tahu, tak tahu, saya tanya satu soalan. Tuan-tuan jawab sendiri ni. Saya tak mahu bang. Allah Ta'ala dah buat apa lah ni? Tuan-tuan dia berjawab, sama-sama di kedai lagi, tuan-tuan tanya. Tadi ustaz dah tanya. Allah Ta'ala dah buat apa lah ni? Saat ketika ni, dia dah buat apa? Parti kita. Tapi dia jawab lah. Tengok sikit, tengok sikit. Kalau Tuhan duk perhati kita, mata dia besar lah. Pasal perhati? Dia tak mana, kita tak mana. Perhati dia ada dua elemen. Satu elemen yang dilihat, satu elemen yang melihat. Yang melihat ni duk tak mana, yang dilihat ni duk tak mana. Kalau Tuhan sedang melihat kita. Kita pergi sangka Tuhan ada di sana, terus kufur. Pasal apa? Meletakkan Tuhan itu bertempat. Macam mana nak explain kata Tuhan melihat kita tu? Macam mana nak explain bagi betul? Supaya tidak melemahkan zat Allah. Sebab Nabi diutuskan untuk kita jangan melemahkan zat Tuhan. Macam mana nak explain? Tengok. Satu keadaan yang cukup tersiksa. Pasal cerah dan terang depan kita, kita masih terhijab. No? Cantik yang ada dekat mereka ni, bukan mereka. Cantik zat tu, cantik sifat tu. Tetapi tempat letak di mereka. Itu pun bukan mereka yang mengetahui cantik. Yang mengetahui cantik, kita. Maka semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna dia buhkan kita. Sebab tu kita mampu memilih. Boleh pilih mana cerah, boleh pilih mana gelap. Kita saja yang tahu mana cerah, mana gelap. Gelap pun tak tahu kata dia gelap, cerah pun tak tahu kata dia cerah. Yang tahu kita. Tiba-tiba kita tak pernah mengetahui yang memberitahu tentang gelap dan cerah. Kita tak tahu. Agak-agak akhirat esok kita nak duduk dalam mana? Dalam 73 kaum daripada umat Nabi Muhammad. Yang satu kaum saja masuk surga. Kita duduk tahun mana dengan iman macam ni? Kita nak duduk tahun mana? Duduk tahun 72 ke duduk tahun satu ni? Kalau perasan kita kata duduk tahun satu. Kalau sedap tentu kita tahu. Aku tak lekat lah tahun satu ni.
No? Pasal apa? Cuba orang tanya macam ni kat kita. Asas iman apa dia? Asas keimanan. Platform untuk kita mengatakan kita beriman. Bagaimana? Yang ni kalau tanya lagi kita tak faham. Betul-betul beriman. Ah, beriman tu yang pakai kepiah. Orang Yahudi pakai kepiah. Bulat atas kepala. Yang beriman tu yang pakai jubah. Orang Yahudi pakai jubah. Yang beriman tu pakai serban. Sing pun pakai serban. Yang beriman tu ada janggut. Kambin pun ada janggut. Yang beriman tu pakai tudung. Nasrani, padri, perempuan Nasrani pakai tudung. Tang mana iman betul-betul nak explain? Jenuh kita. Hatu pun kita tak tahu. Tuhan kata, Itaqullaha haqqa tuqati. Kenai aku betul-betul. Jangan main-main. Wala tamutunna illa. Hang jangan mati balik jumpa aku melainkan. Wa antum muslimun. Hang betul-betul. Selamat. Selamat lagi ni. Dia habar dalam Quran. Dia habar hari-hari. Jumaat khatib baca. Itaqullah. Itaqullah. Ingat ajak apa-apa? Ajak main telefon. Pergi jumaat main telefon. Jemaah bukan penting. Itaqullah tak penting. Pasal apa? Dia hari-hari setiap jemaah dengar. Tak tahu apa. Tak ambil berat itaqullah tu. Tak ambil berat. Alhamdulillah. Balik, oh semayang jemaah dah. Tuhan kata, fawailul lil musallin. Celaka mereka yang solat. Siapa dia tu? Habis semayang jemaah lah. Dia habang, celaka. Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka-mereka yang solat, main-main. Tak sungguh-sungguh solat. Tak faham solat tu apa. Alladzina hum yura'un. Orang yang solat penuh dengan menunjuk-tunjuk. Tunjuk jubah, tunjuk kepiah, habuk. Bentar. Ha, Tuhan kecam tu, Tuhan kecam. Saya habang dia kecam. Ya. Tak ada takut, tak ada bimbang buat tak tahu. Ha, tunggu, tunggu. Malaikat tunggu, kita tunggu, Allah Ta'ala tunggu. Malaikat tunggu kerana dia alaiha malaikatun ridadun sidadun la ya'sunallah. Tak pernah bantah perintah Tuhan. Tuhan tunggu kerana dia Tuhan. Kita tunggu kerana kita buat benda yang kita tak tahu dan Tuhan akan tanya kita. Jenuh kita nak jawab tuan-tuan. Lah ni lah yang buruk pun tak apa lagi. Silakan, silakan. Kita keluar roh sekali lagi. Tuan-tuan jumpalah pulut dengan Sarawak. Noh. Terima kasih banyak-banyak. Pasal tuan-tuan mau dengar. Saya kira faham lah tu pasal apa. Seorang pun tak bangkit. Kan? Kalih sila kot tu. Kalih sila kot ni. Kan? Cemui-cemui tuan-tuan tengok telefon. Saya tahulah tuan-tuan cemui. Kan? Saya tahu gegah tak abang lah. Bosan-bosan tuan-tuan duduk relax. Sebab tu akhlak dia apa? Duduk sengak-sengak. Pasal apa? Orang boleh baca kita. No? Jadi tak apa, tak apa, tak apa. Pasal apa? Tuan-tuan diberi pengetahuan. Tak akan dituntutnya sebab tak tahu. Lah baru tahu. Tak ada masalah hak lama. Dia settle habis semua. Dah bilang hang tahu hang dengan dia buat perangai macam hak lama. Aku tuntut kat hang lagi. Jadi dah tahu, dah reti dah. Besok tuan-tuan mai dengar ceramah. Jangan duduk belakang. Sekejap orang tanya. Tuhan tanya, tuan-tuan jenuh jawab. Pasal apa tak duduk belakang? Pasal kursi depan kosong banyak lagi. Ha. Tang mana nak bukti kita umat Muhammad? Akhlak karimul. Akhlak. Akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak Muhammad? Hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah, jangan kufur, jangan syirik, jangan munafik, jangan fasik. Hablum minan nas, jangan buat dekat orang perkara yang kita tak suka orang buat kat kita. Ha. Kena faham lelok. Pasal apa? Kita dah cukup masa untuk faham. Buang-buang degil-degil ni. Pasal apa? Pasal saat lagi Tuhan kata, degil tu baju aku, hang pakai siapa? Hang siapa? Hang siapa nak pakai baju aku? Pakailah baju rendah. Sesuai dengan sujud sehari 34 kali. Letak kepala atas lantai, rasa betul-betul rendah. Rasa betul-betul leceh. Duk tang tu, insyaAllah sempurna. Kita tak mau duk tang tu. Kita duk tang kita hebat, kita bagus. Mati saat lagi nak sebut 4 huruf, tak boleh. Sangkut, nak sebut Allah, tak boleh. Sangkut. 100 kematian, nak dengar 2 orang lah. 98, sangkut nak sebut tak boleh. Hak semayang pun sangkut, tambah hak tak semayang, lagi sangkut. Kita tahu dah keadaan ni, balik tengok anak-anak. Pasal apa? Tuhan tuntut kat kita dan tuntut anak-anak kita. Kita jangan terlepas, lagi anak-anak tak terlepas. No? InsyaAllah, umur panjang, jumpa lagi. Kalau saya mati dulu, tak jumpa dah. No? Telepon-telepon, mati dah. Panggil Ustaz Lemai. Tengok-tengok, hidup lagi. Semai pula. Mai-mai-mai, tuan-tuan yang mati dulu. Saya ajak siapa yang ada. Yang mati, pilihlah mati. Tak tahu siapa lu. Mungkin saya lu, mungkin tuan-tuan lu. Tapi saya ingat tuan-tuan lu kot. Lepas tu baru saya. Ha. Tuan-tuan terbuat kerja apa. Mati berapa buang, saya mati pelan-pelan. No. Cuma, ingat baik-baik. Masuk kubur, bini tak ikut. Ni hak cantik molek tak ikut. Hang mai seorang balik, aku tak ikut. No. Riau je. Lepas tu dia balik rumah. Dia riau, orang balik rumah. Orang bawa balik rumah.
Tak ikut. Bini tak ikut tak apa. Bini ni kulit dengan isi. Boleh buang. Kita boleh cerai dia bila-bila yang kita mahu. Kalau dengan sebab anak dengan kita darah dan kita tak boleh buang anak. Tetap anak tak ikut. Jangan kata masuk kubur dia tak ikut. Tuan-tuan basuh punggung tak boleh dah. Tangan paralyzed dua-dua. Anak nak kena basuh agak-agak dia nak basuh hari. Nanti agak-agak. Dia nak basuh punggung kita tiap-tiap hari agak-agak dia merungut. Sebab tu yang sayang kat kita tak berbaik. Tuhan je. Orang lain sayang semua berbaik. Yang betul-betul sayang tak berbaik mak dengan ayah. Sebab tu mereka ni jenis bagi tak ambil. Mak ni bagi, ayah bagi. Ambil tak sekali. Kita bagi-bagi je. Sesak. Ambil. Mak cik tak ada bulan ni. Mak kata yang hang bagi kat aku lupa aku tak guna lagi. Pergilah ambil. Aku tahu dah perangai hang tu. Aku kenal yang dalam perut ni. Ha. Sifat ni kalau ada, selamat. Saya selalu habang kat bini saya. Lepas dua-dua orang ni. Hampa mes ni. Awat. Tak usah duduk awat-awat. Hang dengar aku nak abang. Kalau aku mati, tanam aku jauh-jauh sikit. Kalau boleh tepi bendang. Pasal apa? Aku ada potensi jadi hantu kat limah balik kampung. Awat. Sekejap lagi, aku mati. Ni segak-segak lagu ni. Ni. Kalau laki mati lepas 4 bulan 10 hari, hero mai. Hero masuk Minang. Duk tunggu kan nak balik dah. Kahwin lain. Laki duduk dalam kubur dapat apa? Dapat Sarawak. Dia tabuh bercamuk dalam kubur. Mereka rumah kita beli, mereka duduk. Ya, 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 cantik. Ma. Kereta kita beli, mereka naik. Yung, tanu, sat bukit hijau, sat bukit merah. Semua bukit mereka pergi. Ha. Kita dalam kubur, Tuhan tanya kena tabuh. Oh, cantik lah ni. Aku jadi hantu kat limah. Aku kekah hang dulu. Lepas tu aku kekah laki baru hang pula. Ha. Hampa punya pasal aku pernah. Saya masuk hospital. Sakit. Tak abang kat orang takut dia pun rumun. Tu pun dia pun main lah. Kan? Main lah kawan hak desperado ni. Kan? Kawan sekampung hak lotlang gila ni. Dari Johor masuk. Assalamualaikum Ustaz. Nah, main dah habis. Sabang Ustaz ni semua dugaan Allah. Ceramah kat kita seorang-seorang. Kan? Semua orang pakat duk tengok kita. Kan? Sabang ini adalah dugaan Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Baca ayat Quran pun cukup. Kan? Main-main. Masuk apa lama dah. Lama. Awak tak abang. Kalau kau bang jadi guni, hang tengok hang main ingat, hang tak ingat. Ni jarum ada kat aku, cucuk kat hang lagi pun hang tak. Ada 3-4 biji apple. Dia boleh tanya kita, tak nak siapa makan kah? Dia randuk habis, bambat tu. Belahak semua cukup. Ni, ustaz balik dulu lah. Nak kata apa kawan jenis hantu raya ni. Kan? Ni, saya balik dulu lah. Ni, jaga diri baik-baik, jangan bimbang. Ha, balik. Dia pis kerat, dia main pula. Ni nak pesan, anak bini jangan bimbang. Aku tolong tengok. Tengok, nak tengok dah. Kita tak mati lagi, dia nak tengok dah. So, kita bungkus happy, selok. Sebab tu, tak usah percaya kat siapa pun. Hak ni amanah je, pegang elok lepas tu, jangan harap pasal apa. Dia tak boleh buat apa kita. No? Nak balik apa masuk kubur? Balik kenai. Tuan-tuan mai kenai, balik bagi kenai. Tuan-tuan selamat. Semahyang sikit pun dengan kenai, Tuhan kata, hang kenai aku Tuhan hang kan? Hang pergi masuk surga. No? Hang bagi kenai aku betul-betul ya? Selamat dah. Dan kutip hak elok-elok. Hak tak elok, tinggal. Hak saya kata ni, hak elok je ambil. Tak elok jangan ambil. Makan roti mengali. Jangan kacau mengali roti. Ambil roti sudah. Mengali baik pergi ke dia. Ambil ilmu sudah. Saya baik pergi ke dia. No? Kalau postman mantap surat, tuan-tuan nak surat ke nak postman? Nak surat. Ambil surat. Postman jangan kacau. Nak bagi postman suka hantar surat, buat macam mana? Suruh anak darah tunggu. Jangan suruh tok tunggu, dia tak main. Macam mana tu? Bagi ramai aku ni, baru seronok. Ceramah. Ni main tinggal 10 orang, menguap 2, tinggal 8. Kan? Tak faham 2, tinggal 6. Sembang 2, tinggal 4. Merah kencin 2, tinggal 2. Main telefon, tinggal seorang. Angguk-angguk, tinggal ustaz seorang. Kan? Ni ramai-ramai aku ni, tahanlah. Dan, dah tahu ustaz main jauh-jauh, buatlah kenuri. Kenuri tak ada lain. Biung Singapura, karipap. Biung Singapura, karipap. Muka sampai macam karipap dah kita. Buat main karipap, usah gelas ni. 4 kali pepak, tak jumpa inti. Buat karipap pun inti pun kedekut. Boh. Dah hantar ustaz main jajah, puyuh goreng madu. Buat kat ustaz seorang lah. Hak lain balik makan di rumah. Kalau buat patah ni, ya. Buat nasi tomato kan nasi minyak. Karipap, karipap. Karipap, karipap. Dah tahu main jajah. Tengoklah apa yang patut. Uloklah bagi elok. Sebab kereta bekeh kau ustaz ni. Ingat petrol. Ingat kereta pakai TOA. Kereta pakai petrol tau.
ni kerajaan baru tak tukar-tukar ni petrol duk banyak tu kan. Jadi tengok-tengok ah, tak bagi pun tak apa, tapi bagi lagi bagus kan. Tak apa ke? Tak apa, tak apa ke? Tak apa ke? Sampun surat dia bagi dah. Terima kasih banyak-banyak tuan dan terima kasih semua. Tuan-tuan the best. Saya tak abang hak best sama, saya abang hak selalu bagi tuan-tuan duk sengap kan. Saya abang hak best lagi tuan-tuan buat datang. Mula dah naik ni. Abang-abang semua saya tengok duk sengap. Aku geram dah ustaz ni kan. Aku nak tunggu depan pintu ni, aku nak penampak kan. Jadi ada peluang tuan-tuan dapat. Tuan-tuan tak hirau ya, dia tahan benda tu masuk, dia mai keluar, mai keluar, apa pun tak dapat. Jadilah manusia dalam keruh. No, selamat. Terima kasih banyak-banyak. Lambat lagi nak kiamat. Pasal apa? Perempuan banyak, lelaki-lelaki pun banyak. Nak kiamat ni bila perempuan ramai, lelaki-lelaki kurang. No. Di Malaysia populasi satu nisbah 9. 9 perempuan, satu lelaki-lelaki. Nabi kata nak kiamat satu nisbah 50, ada lagi 41. Kan? Ha. Lambat lagi lah. Kan? Ha. Dan lah. No. Kita ni kalau, oh nak kiamat dah, nak kiamat dah. Hampir tanam kok deriam pergi tumbuh tu. Kan? Kalau kira kiamat apa? Oh, kalut sangat kiamat. Masjid tapi juga. Kan? Kalut. Mainlah kita boykot, boykot. Boykot maknanya masjid tapi juga. Dengan masjid-masjid, boykot. Kan? Apa yang merepek. Macam-macam. No. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Saya sudahi dengan aku qawli hadha. Wa astaghfirullahaladzim li walakum. Wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.